Cakap, ya Allah. Cakap, terima kasih, ya Allah. Cakap, terima kasih, ya Allah. Cakap macam tu. Dan habislah sebatang tu. Sangat-sangat bersyukur saya diberi peluang untuk hidup kembali, untuk hidup bersama semula dengan keluarga saya ni. Sebaik saja kita naik poster 2 hari lepas mengenai satu temubual akan dibuat dengan Lokman, kita mendapat sambutan yang cukup hebat, Lokman. So, semua ternanti-nanti yang dia orang nak tengok orang yang dinamakan Lokman ni, sekarang dah ada depan mata, dan yang paling dia orang nantikan adalah kisah apa sebenarnya yang terjadi pada Lokman. Okey, mungkin tak payah, kita tak payah buang masa Lokman. Kita bagi ruang seluas-luasnya kepada Lokman untuk bercerita dengan seluruh rakyat Malaysia. Kita pun tahu bahawa ketika itu pelbagai kes Lokman ini mendapat perbincangan hingga ke peringkat pemimpin negara. Malah pada satu peringkat ditubuhkan petisyen beribu-ribu orang menandatangani petisyen itu yang mahukan hukuman Lokman diringankan, yang mahu Lokman dibebaskan. Ini luar biasa, Lokman. Alhamdulillah. Baik, untuk pertama kalinya, Lokman, kita beri masa kepada Lokman, ceritalah pada kami bagaimanakah kisah Lokman dan bagaimanakah segalanya bermula. Silakan, Lokman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih pada tim Garasi TV, Tuan Haji Zainal Rashid dan orang kuat Garasi TV, Tuan Syahri Abdul Kadir atas jemputan. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Saya mula dengan background saya dululah ya. Okay, nama saya Muhammad Lokman bin Muhammad. Dilahirkan di HUSM, Kubang Krian, Kelantan. Dibesarkan di Besut, Terengganu. Bersekolah di Besut dan last bersekolah di Sekolah Teknik Pengkalan Cepa. Selepas tu menyambung pengajian ke peringkat diploma di Perak dan lepas tu sambung lagi ijazah di Bangi, di UniKL MFI last sekali sebelum saya bekerja. Dan simple je pengenalan diri tu je. Tak ada apa yang yang istimewa sangat pasal saya ni. Dan bermulanya untuk penghasilan minyak ni, minyak ganja ni, macam mana saya mula? Ketika tu saya masih belajar sebenarnya. Bersama seorang sahabat di rumah sewa kami yang humble punya rumah sewa, student life masa tu, kita dah didedahkan, saya dah didedahkan dengan ganja masa tu. Ganja perubatan. Sebelum tu saya dengar ganja sesuatu benda yang amat negatif lah. Saya sendiri pun agak skeptikal dengan ganja ni. Dan pengenalan kali kedua dengan sahabat saya ni memperkenalkan ganja sebagai satu satu benda yang positif. Banyak benda yang bermanfaat dalam ganja ni. Dan saya pendekkan cerita. Kita duduk bersama dengan komuniti edukasi ganja, perubatan, edukasi tentang apa itu ganja di Malaysia ni. Dan saya masa tu didatangi oleh seorang sahabat yang isterinya mengidap hyperthyroid. Dan maknya mengidap kanser payudara. Bawa masa tu datang rumah, bawa barang, bawa ganja.
bawa minyak 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 zaitun dan minta. Dia cakap, aku rasa korang korang boleh buat, korang boleh tolong untuk buatkan ikhtiar. Ikhtiar benda ni. Dan kita orang cuba buat. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan kebesaran Allah Ta'ala, dengan niat kami yang cuba untuk membantu, menghasilkan sedikit minyak tak sampai 1 liter pun, bagi kepada sahabat saya ni. Selang sebulan, 2 bulan, dia bagi tahu feedback. Alhamdulillah, dengan izin Allah, feedbacknya sangat positif. Setelah beberapa bulan lagi, isterinya turut dapat, orang kata, rawatan, nak checking lah, checking di di hospital. Dan doktor alhamdulillah keluarkan surat mengatakan yang isterinya bebas daripada sakit type tayarab tu lah. Dan makcik tidak kanser payudara tu pun bagi feedback yang positif juga. Tetapi doktor tak tak declare lah yang isteri kawan saya ni gunakan ganja, gunakan minyak ganja untuk merawat sakit. Tapi tu memang normal lah kan. Ganja dalam undang-undang masih lagi termaktub dalam akta dadah berbahaya 1952. So doktor tak boleh nak declare benda tu sebagai satu rawatan yang sah. Tapi ketika tu Lokman, Lokman boleh jelaskan tak berapa berapa lama period dia ambil? Lepas tu dapat macam mana, daripada berapa banyak dapat seliter tu? Banyak untuk untuk jangkaan saya ni seliternya banyak. Macam mana, satu Lokman jelaskan dulu bagaimana memindahkannya. Kemudian berapa lama digunakan minyak tu hinggalah doktor mengatakan thyroidnya baik, dan berapa lama juga ketika doktor mengatakan ibunya baik, dan ibunya kanser tahap berapa waktu tu? Lokman? Makciknya, makciknya bukan ibunya. Makciknya, makciknya. Makciknya. Makciknya masa tu belum tahap 4 lah. Belum belum Allah sampai ke tahap 4. Tapi dah merebak lah kansernya tu. Dan minyak tu pun kali tak tak sampai seliter lah. Dia bawa seliter. Tapi bila diproses, minyak tu akan jadi kurang. Lebih kurang dalam 800 ml macam tu lah. Bila digunakan dalam masa lebih kurang 6 bulan juga. Dan selepas tu lah, berita baik ni disebarkan. Disebarkan ada di dalam grup-grup komuniti ni, mula tahu dan mula mula buat permintaan untuk kami cuba buat lagi. Dan kami memang masa tu, saya dengan sahabat saya ni lah yang meminta tak di, disebut nama. Kami buat atas permintaan dengan niat, dengan niatkan Allah Ta'ala nak bantu je. Lepas bila dah ada permintaan, kami jual. Saya akui, saya jual minyak. Saya jual minyak tu dengan harga yang sangat mampu milik, sebagai alternatif kepada orang yang boleh dikatakan membuat pilihan terakhir lah, last resort. Minyak ni putus asa dengan rawatan-rawatan sebelum ni, video mendatang. Ramai juga. Dengar? Ya, dengar. Okey. Macam mana Lokman tahu kan bahawa ganja ni sejenis dadah yang memang orang kata kerajaan Malaysia memang ada undang-undang yang sangat ketat mengenainya. Okey? Baik. Kenapa dalam pada sedar bahawa kerajaan memang serius dalam masalah ini, tapi Lokman nekat untuk nak bantu orang untuk menghasilkan minyak ni, walaupun orang kata ni risiko dia sangat tinggi ni, kalau kena memang teruk, tapi macam mana Lokman boleh ada satu, orang kata apa, satu semangat yang kuat untuk nak membantu orang ni? Macam mana? Sila. Ok,
Okay, masa tu dalam sedar tak sedar yang saya ni tahu ganja ni satu benda yang salah. Tapi sejauh mana boleh kesalahan ni boleh bawa saya, saya tak betul-betul faham. Dia tahu benda ni memang kerajaan, polis semua memang dan masyarakat sendiri pun kata yang benda ni salah. Tapi masa tu pada pendapat saya, bila dah beri pengalaman hasilkan minyak tu dan ada pengalaman orang yang guna minyak tu dapat sembuh dan dapat kebaikan, dapat manfaatnya, saya jadi semangat. Dengan sendirinya saya jadi tak apa. Aku tolong orang. Aku buat kerana aku nak bagi manfaat. Saya cakap macam tu pada pendapat saya. Dan saya terus buat. Saya ingatlah ada satu masa tu saya dah bekerja. Saya dapat tawaran untuk ke Sarawak. Dengan habis kontrak dekat Kelang, lepas tu dapat sambung lagi, dapat ke Sarawak dengan tawaran gaji yang alhamdulillah lah agak lumayan lah. Saya banyak berfikir masa tu nak pergi ke tak nak. Sebab saya ingat kata-kata pengguna yang gunakan minyak tu cakap, adik tolong kalau boleh akak minta tolong adik teruskan buat minyak ni. Sebab akak dah tak tahu nak harapkan kepada siapa lagi atau kepada ikhtiar apa lagi. Sekarang ni akak bergantung pada minyak ni. Dan saya ingat seorang ayah yang anaknya mengidap leukemia yang terbaring dan dinafikan untuk dapatkan rawatan hospital. Masa tu dia dah pergi ke buat rawatan di hospital, tapi disebabkan dia dah tak mampu nak bayar, lepas tu dah dinafikan rawatannya, tak mampu beli ubat lagi. Dan daripada anaknya yang terbaring, dia tunjukkan video anaknya setelah guna minyak tu boleh boleh bangun, boleh makan, boleh berlari, boleh jadi seperti kanak-kanak balik, boleh jadi seperti anak dia balik dulu. Jadi saya buat benda tu yang buat saya fikir, saya nak stop ke tak benda ni, saya nak terus ke tak benda ni. Dan saya terus. Tapi Luman, saya tak buat saran lah. Luman, yeah. Masa tu kan tak pernah ada pihak polis atau apa dekati untuk bagi nasihat ke apa. Dan macam mana Luman, satu lagi tu Luman, community ni agak luas. Sebab saya tengok bila Luman ditahan, ramai yang menjadi testimoni sanggup naik ke mahkamah untuk menjelaskan bahawa Luman bukan pengedar, Luman buat kerja bantu orang. Berapa tahu Luman buat dan berapa ramai yang terima dah waktu sebelum Luman ditangkap? Dan pasal awal tu pernah tak ada pihak ataupun mana-mana orang bagi warning pada Luman bahawa ini boleh menyeret Luqman ke akta dadah yang berbahaya 1952? Kalau daripada badan kerajaan ataupun polis memang tak ada lah. Kalau nasihat daripada keluarga tu ada. Sebab masa saya buat, saya dah beritahu keluarga tentang apa yang saya buat. Tapi keluarga nasihatkan saya walaupun benda yang ada manfaatnya, tapi tetap salah dari segi undang-undang. Dan saya atas kedegilan saya jugalah yang membawa saya sampai ke dalam. Berapa ramai yang menerima masa Luqman buat tu? Luqman boleh bagi sikit lah antara kes. Kita nak tengok detail sekarang. Orang yang Luqman bantu kesnya, kata Luqman bagi tahu leukemia, seorang yang mengalami thyroid, ada seorang mengalami ibarah. Antara lain yang kes yang dapat dan saya dapat tahu juga kata Luqman buat kerana tadi Luqman sebut lah mereka yang dinafikan hak untuk mendapat rawatan kerana miskin atau memang dia tak ada akses ubat kerana ubat yang ada dalam pasaran sangat mahal. Jadi itu menyebabkan Luqman menganggap ini dah jadi macam ibadah pula. Luqman rasa berbuat atas tanggungjawab ibadah. Luqman detailkan sikit supaya penonton boleh faham bagaimana Luqman berada dalam persimpangan takut undang-undang ataupun sayangkan orang yang tak mampu mendapat akses ubat. Saya banyak
saya ada jumpa lah, tak adalah kesemua orang yang saya bekalkan minyak tu saya jumpa semua, tak. Ya, faham. Saya ada banyak berjumpa ketika awal pembuatan tu, saya ada banyak jumpa orang yang nak gunakan minyak ni buat kali pertama, orang yang tak ada pengenalan pasal minyak ni, pasal ganja apa semua kan. Jadi saya boleh katakan pada awalnya tu tak ramai pun yang guna, cuma berita ni disebarkan. Disebarkan dan ramai, ada yang kira ramai juga yang datang untuk minta. Ada yang guna untuk anjing dan kucing. Seorang seorang pengguna, seorang pembeli, customer saya ni, dia ada sanctuary di Bentong yang dia bela anjing dan kucing terbiar, stray cat, stray dog kan. Jadi dia gunakan untuk kucing dia, untuk anjing dia. Alhamdulillah, result yang sangat baik. Dan dia spread benda ni dekat dalam grup pencinta haiwan pula. Jadi ramai juga pencinta haiwan pun kontak saya. Dan dia orang terus support lah. Alhamdulillah. Luqman, cara guna benda tu, dia sejenis minyak diisap ataupun katalah yang guna tu minum dalam minuman atau macam mana? Saya tak pernah ada pendedahan mengenai benda ni. Maksudnya dia benda baru ni. Dia digunakan dengan cara sapu pun boleh. Makan pun boleh, minum, titis terus dalam mulut. Ataupun kalau bagi yang orang yang tak biasa dengan baunya, boleh campur dalam masakan, dalam mi goreng panas-panas, campur roti titis, dalam kopi panas-panas, dalam susu, apa saja boleh consume. Dia bertindak sebagai apa, Lokman? Dia sebagai hilang rasa sakit ataupun kemurungan atau macam mana? Apa fungsi? Kalau orang isap ganja yang zaman warisan Bob Marley ni, dia dapat lalu. Hai. Okey, itu. Yang Lokman pindahkan ni pula, apa relatif dia dengan pesakit dia? Yang okay. Sapu luar tu maksudnya haiwan kalau ada kurap apa semua? Okey, ya. Okey, kalau kalau orang kena kanser, orang kena tiroid, dia minum atau... Lokman boleh detail kan? Kita tahu Lokman lama dengan komuniti ini di globally, di peringkat antarabangsa, kerana Lokman menerima sokongan juga daripada pengamal-pengamal minyak ganja di peringkat antarabangsa yang menganggap bahawa Lokman patut dikategorikan sebagai menyediakan ubat. So Lokman cerita, kita tak faham, ramai yang ada dalam ni memang blur sikit, bukan-bukan bidang kita ni. Okey. Kalau untuk kanser ni, kanser, tiroid, sakit kronik yang lain, dia orang banyak gunakan dengan cara minum atau makan lah, consume lah, dengan cara makan, masukkan ke dalam badan. Okey, kalau macam Tuan Haji bagi tahu tadi tentang yang macam Bob Marley hisap dengan cara hisap, mungkin itu adalah kaedah sebenarnya. Macam kaedah gunakan hisap dengan asap, kaedah gunakan vape, kaedah gunakan minyak, kaedah gunakan edibles, minyak, biskut, coklat, macam di luar, diolah dalam macam-macam bentuk. Untuk kesesuaian kepada pesakit-pesakit tadi. Contohnya macam kaedah hisap. Kaedah hisap kalau di luar negara, siapa yang mengidap contohnya macam Alzheimer, macam Parkinson, dia orang pergi jumpa doktor, doktor akan bagi prescription untuk benarkan dia beli ganja khas untuk dia, sesuai untuk dia. Dalam ganja ni dia ada satu yang dipanggil dipanggil chemical compound yang dipanggil cannabinoids. Jadi cannabinoids ni adanya dalam tu antaranya adalah THC, adanya CBD, adanya CB1, CB2 dan macam-macam compound lagi, beratus-ratus compound. Jadi setiap compound ni memainkan peranan yang sendirinya. Kalau di negara sekarang ni dah maju, dia orang dah boleh hybrid baka ganja tu, dia orang tinggikan CBD, rendahkan THC, bila hisap tak ada rasa psychoactive effect tu yang boleh yang orang katakan lalok tu tak ada, tapi sangat bagus merawat penyakit yang memang khas untuknya. Contohnya sawan, dia kena ada CBD yang tinggi, THC je rendah. Contohnya macam depresi, kena ada THC. Sebab cannabinoids ni dia bukan bergerak dengan cara kita, sebab Malaysia ni, dekat Malaysia, undang-undang Malaysia, THC ni adalah satu benda yang salah.
Bila bila kita test sesuatu bahan yang kita katakan mengandungi ganja, wujudnya THC, terus kita boleh charge orang tu. Bila kita test urine seseorang tu di Malaysia ni lah, dalam konteks ada konteks undang-undang kat Malaysia, kita test urine orang tu, THC keluar. Maksudnya orang tu menggunakan ganja. Dan cannabinoids ni bergerak seperti seperti orang kata entourage effect. Macam orkestra. Dia kena bergerak bersama-sama. Kita tak boleh nak remove THC saja. Kita tak boleh ambil CBD saja. Tapi kita dengan kemajuan teknologi, jika diberi peluang untuk kaji semula, untuk kita bangunkan teknologi, kita boleh hasilkan ganja yang berbaka, CBD tinggi, THC rendah. CBD tinggi dan THC rendah tu apa? Apa CBD dan apa function THC? CBD ni stand for cannabidiol. THC ni stand for tetrahydrocannabidiol. Dan CBD ni tak memberi rasa psychoactive. Oh, THC, okay. Bila tinggi je THC, akan beri rasa psychoactive. Dekat luar, dia orang dah bakakan, baka hybrid. Dia orang dah boleh adjust. Certain penyakit gunakan certain jenis tumbuhan. Certain composition ni. Maknanya THC, CBD yang khas sesuai untuk sakit tersebut. Sebab tu nak diberitahu THC ni ada manfaatnya, CBD pun ada manfaatnya. Kesemua chemical compound yang ada di dalam cannabinoids tu ada manfaatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan malam ni bukan nak mempromosi. Kita faham lah, kita dah membahaya 1952. Ya, ini adalah perkongsian pengetahuan akademik dan juga saintifik. Syarif mungkin nak bertanya hal mengenai pengalaman ditangkap dan juga diseret ke mahkamah melalui perbicaraan. Apa yang you rasa? Saya rasa by technical saya dah faham lah sekarang apa yang you buat. Saya rasa penonton pun dah faham. Tapi ambil dengan ingat kami mempromosi, tetapi ini diskusi akademik mengenai perkara ini. Untuk pengetahuan saudara, 60 negara di dunia telah pun menjadikan penggunaan benda ni sebagai illegal. Dan saya sebagai legal, dan saya jelaskan kepada saudara, satu pencapaian yang luar biasa adalah rawatan kanser di Thailand dan juga di Mexico menjadi murah kerana penggunaan ubat ini. Itu menjadikan akses ubat kanser di Amerika Syarikat, di Mexico dan juga di Thailand tidak menjadi masalah kepada mereka yang miskin. Kerana salah satu adalah sumbangan perubatan daripada mekanisme ganja yang sangat membantu. Tapi saya jelaskan memilikinya adalah salah berdasarkan Akta Dadah Berbahaya 1952. Syarif, boleh teruskan soalan? Okey, Lokman. Saya ada dua soalan yang mungkin Lokman boleh teruskan saja menjawab dua-dua soalan ni. Yang baik, soalan pertama saya, di mana Lokman belajar buat yang so-called kata minyak ganja ni? Itu satu. Saya straight forward eh. Mana Lokman belajar? Okey. Nombor dua, saya tanya terus terang di sini. Adakah Lokman hanya membuat minyak ganja ataupun Lokman sendiri sebenarnya adalah seorang pengguna ganja? Okey. Saya nak tahu benda tu. Okey. Dan yang ketiga, Lokman kata Lokman niat nak membantu orang-orang miskin. Jadi kita nak tahu berapa sebotol yang Lokman jual supaya kita dapat gambaran yang memang betul yang Lokman buat ni bukanlah atas dasar keuntungan. Silakan Lokman. Di mana bermulanya saya belajar buat minyak ni? Okay, di mana bermulanya saya belajar bersama dengan komuniti, ahli-ahli komuniti, kawan-kawan komuniti yang banyak share pasal kebaikan benda ni, dan saya belajar dekat situ. Dan boleh katakan saya belajar sendiri. Saya belajar melalui YouTube. Banyak dalam YouTube banyak cara-cara untuk hasilkan minyak ni. Boleh dihasilkan dengan mudah lah masa tu. Dengan ada satu kaedah tu, ada satu jenis minyak tu yang dipanggil infused oil ni adalah kaedah yang paling mudah sekali untuk buat dia. Dengan community lah saya belajar, dengan kawan-kawan pada awalnya. Lepas tu belajar sendiri. Dan menggunakan ganja, ya. Saya akui
saya menggunakan ganja, menggunakan dengan cara hisap, menggunakan dengan cara makan, menggunakan dengan cara minum, menggunakan dengan cara sapu. Saya gunakan kesemua kaedah yang ada, saya cuba gunakan semuanya. Saya akui. Dan manfaatnya, alhamdulillah saya dapat rasa dan saya nak cuba kongsi manfaat-manfaat tu dengan cara berbuat sesuatu lah dengan menggunakan ganja. Maknanya, sekejap Luqman. Maknanya Luqman guna tu untuk ubat ataupun untuk istilah, kalau orang kata istilah lalok ni. Ha, boleh clearkan tak? Okay. Boleh dikatakan saya guna ni untuk diri saya sendiri yang boleh katakan ada depresi juga. Untuk relax. Dan ganja dalam sudut penggunaan secara hisap ni, macam tadi kita boleh relate dengan apa yang berlaku sekarang. Dengan pandemiknya, dengan COVID ni, ramai yang depresi sampai ada kes bunuh diri. Banyak kes bunuh diri. Dan alhamdulillah ganja ni memang terbukti, dah terbukti di luar lah, kajian di luar, boleh mengurangkan depresi, boleh memberi, ada lagi yang boleh relief pain kalau ada kesakitan. Macam ahli-ahli sukan, atlet-atlet kat luar, ramai yang gunakan ganja untuk rawat diorang. Dan alhamdulillah saya guna benda ni, antibody saya kuat. Sebab dalam kebaikan ganja ni ada juga dipanggil anti-inflammation, anti-radang. Dan alhamdulillah lah, saya rasa banyak efek positif yang saya dapat. Dan saya menggunakannya dengan tanggungjawab lah. Dengan kaedah yang saya gunakan tu, saya guna dengan tanggungjawab. Saya bekerja. Saya berumah tangga. Tanggungjawab yang ada tu, saya buat seperti apa yang sepatutnya saya buat. Dan itu sajalah kot. Harga yang dijual RM50 sahaja termasuk dengan pos. Botol 15 ml dijual dengan harga RM50 sahaja mas. Memang ada masa tu yang menginsurkan untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Dengan harga RM50 tu untung ke? Orang saya fikir tak macam tak baloi tu. Ganja mentah pun sekarang dijual dengan harga yang mahal. Makan modal tu kalau orang kata berniaga macam kau ni mungkin rugi. Kau nampak sangat lurus lah Luqman. Saya rasa saya evaluate you dalam sesi ni, you seorang sangat lurus. Dan saya faham bagaimana you berada dalam lingkaran ni. You very one-minded, driven. You memang nampak semua benda in the good way. Tapi untung ke RM50 man? Kalau nak cakap rugi tu memang tak adalah sampai saya terus je buat kan. Tapi dalam skala kecil, saya buat dalam skala kecil, jadi adalah untung sedikit untuk orang kata lepaslah beli packaging, lepaslah untuk modal untuk tinggal buat. Sebab kau ada kerja lain kan? Untuk menyara keluarga, kau ada keluarga kerja profesional. Ya, pada waktu itu. Luqman. Bila kau kena tangkap je Luqman, macam mana jadi? Okay, sekarang aku nak tahu pula bila dah polis pegang kau dan kau ditahan di bawah salah satu jenayah yang paling ditakuti di Malaysia, iaitu dianggap penjenayah berat tu kalau kena tahan di bawah Akta Dadah Merbahaya 1952. Dan dicas sebagai pengedar, hilang terus. Dalam cas tu tak akan sebut kau tujuan kau untuk berubat, untuk apa. Kau jatuh sama macam penjenayah lain je. Apa yang kau rasa bila tersedar, macam mana operasi itu berlaku, buat sikit tangkapan, kemudian kau dibawa ke mahkamah, dicah, didapati bersalah. Cerita lah man, apa yang kau boleh share? Cover sikit man, kau lurus sangat tu. Luqman, cover sikit, kita live, kau nampak lurus sangat tu, cerita semua jujur. Ambil implikasi sama Luqman, tak semua orang berpandangan baik tentang hidup seperti mana kau lihat hidup ni. Terutama netizen ni, tak semuanya boleh melihat dengan baik. Jadi tapi sendiri man, pasal kita live ni. Okay. Okay, pada hari kejadian tu saya ceritalah lebih kurang lah. Hari kejadian tu polis datang, yang tangkap saya ni Sting. Daripada penyaman datang, Sting punya operasi macam mana datang, macam nak tangkap
seorang penjenayah besar lah, seorang pengedar besar, datang dengan uniformnya kan, buka-buka pintu dah atas kepala macam ni. Terduduk lah saya, terduduk di gari belakang, terduduk lah kat situ. Dan dia orang tanya lah apa yang saya buat kan, tanya apa yang saya buat. Saya cerita apa yang saya buat, macam apa yang saya cerita tadi, buat untuk perubatan apa semua. Dan saya rasa masa tu masih lagi saya rasa yang tak apalah, aku buat ubat. Mungkin orang akan faham. Orang tu siapa? Adalah yang tangkap saya lah. Oh, okay. Yang melaksanakan undang-undang lah. Mungkin orang akan faham kot yang apa yang saya buat ni kan. Tapi sebenarnya tak. Masa tu pun mula-mula keluar berita kata saya ni buat perisa vape ganja. Dalam paper keluar semua kata saya buat perisa vape ganja. Sedangkan ia adalah bukan perisa vape ganja. Ia adalah minyak ganja. Sangat, benda yang sangat berbeza. Sangat berlainan. Dan dituduh 39B, 3 charge. 39B, charge pertama adalah minyak, charge kedua adalah hampas ganja, charge ketiga adalah ganja mampat kering. Dan teruslah belayar lah. Orang kata ayat ni belayar. Oh, belayar. Belayar lah, bawa lah. Saya serahkan pada Allah Ta'ala lah, bawa lah saya ke mana kan. Saya harap yang saya boleh balik lah pada awalnya. Dan pada permulaannya tu saya terus mengaku sebab saya kena tangkap dengan isteri yang masa tu tengah mengandung, disebabkan saya rasa saya kena lepaskan dia juga, lepaskan dia dulu macam mana pun saya mengaku. Tapi dalam masa yang sama saya juga berharap yang saya diberi belas ihsan lah apa atas tujuan dan niat yang saya buat ni kan. Tapi sistem perundangan kita ni sistem yang bukannya semudah-mudahnya untuk terus buat keputusan macam tu. Saya kena lalui proses-proses mahkamah, kena duduk dulu reman di lokap, reman di penjara dan lalui proses mahkamah. Dan alhamdulillah lah saya dipermudahkan lah segala urusan tu, saya rasa. Alhamdulillah. Roman, dengan bekat doa semua mak ayah. Kali pertama ketika di Mahkamah Tinggi Shah Alam, apabila hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ini masa first trial, masa di Mahkamah Tinggi, hakim menjatuhkan hukuman mati pada Luqman. Masa tu, adakah Luqman the expect yang Luqman akan dijatuhkan hukuman begitu, ataupun Luqman tak sangka yang rayuan Luqman yang kata guna ganja ni untuk perubatan apa semua ditolak mentah-mentah. Cuba share dengan kami perasaan ataupun apa yang Luqman lalui tu. Silakan. Perasaannya masa dijatuhkan hukuman tu bercampur bau lah. Ada sedih, ada takut dan ada berserah. Pada masa tu semua sedih lah, family semua sedih, mesti sedih lah kan. Saya masa tu tak faham yang bila saya dijatuhkan hukuman macam tu saya boleh merayu lagi, ada dua lagi rayuan. Terkejut lah. Tapi dalam hati saya masa tu saya fikir tak apalah. Kalau ini pilihan, inilah pilihan yang saya ada, saya ikutlah. Itu tak tahulah, memang tak dapat nak diceritakan dengan patah perkataan lah, perasaannya. Dia dijatuhkan hukuman macam tu kan. Dan ya, daripada mahkamah naik lori nak pergi ke penjara Kajang kan, memang saya menangis lah. Menangis saya, apa nasib saya lepas ni kan, saya tak tahu kan. Sampai ke penjara berbaring, tengok siling. Ya Allah.
macam mana rasanya. Dah fikir macam-macam. Dah fikir macam mana rasanya kalau digantung macam mana. Tapi teruslah keluarga terus bagi semangat semua semua sahabat-sahabat kat luar. Dan saya masa tu terkejut bila dapat tahu yang kes saya jadi viral dan dapat orang apa masyarakat rakyat Malaysia sign petition sampai 90,000 petition kalau tak silap. Saya terkejut. Yeah. Saya tak sangka, memang saya tak sangka. Ish. Saya tak tahu ni apakah yang Allah Taala nak bagi kat saya ni kan. Tapi masa tu saya masih kat dalam, tak tahu lagi apa nasib sebab sistem undang-undang kita kena lalui juga perbicaraan kan dengan seterusnya nak sambung ke mahkamah rayuan ke? Ya. Sila. Dengan okay, tunggu untuk mahkamah rayuan dan masa mahkamah tinggi pun dah berpuluh kali ke mahkamah, turun naik, pergi tak jadi jalan, naik lagi, pergi lagi. Memang satu peringkat yang sangat-sangat cabar, sangat-sangat memenatkan dan pembanan keluarga masa tu memang tak boleh nak cakap lah. Terus sampai ke mahkamah rayuan, lawyer yang masa tu mewakili saya di mahkamah tinggi masih lagi bersemangat nak fight untuk kes saya ni dengan poin yang sama juga, poin teknikal yang sama dengan poin intention yang sama, terus nak bawa ke mahkamah rayuan. Tapi masa mahkamah rayuan tu lawyer yang dulunya Tuan Farhan dah ditukar, bukan sebab tukar tak gunakan, maksudnya ditukar tapi dia sebagai sokongan lah, lawyer sokongan gunakan lawyer yang lain di mahkamah rayuan. Turun naik mahkamah rayuan berharap, harapannya sangat tinggi masa tu dapat berita baik, dapat balik. Selain cerita bila duduk dalam ni tak ada apa yang kita fikir selain apa, selain daripada nak balik. Dapat balik dan pergi kalah. Bukan maksudnya kalah, dalam tiga charge saya boleh saya cakap saya macam mana cakap? Saya menang satu lah. Dua lagi rayuan saya ditolak, satu saya menang lah. Walaupun saya dapat 7 tahun 10 rotan, saya dikira menang lah. Dan balik lagi, duduk lagi di blok BA, blok Banduan Akhir, layar lagi. Dan masa tu dalam masa tahun lebih pergi ke mahkamah persekutuan. Masa tu harapan saya nak balik tetap ada, tapi penyerahan saya lah yang masa tu saya rasa paling saya berserah lah. Apa jadi pun saya berserah. Apa jadi pun kalaulah kata ditakdirkan saya tepat, saya digantung, tak apa, gantunglah. Dengan penyerahan yang sangat tinggi dan keluarga pun berserah je dengan apa yang nak berlaku, tak tahu. Pergi tak disangka-sangka 17 hari bulan 2 2021 saya diturunkan kepada seksyen yang rendah untuk tuduhan pertama dan kedua atas kriteria yang diambil kira dari segi teknikal, berat ganja dan minyak ganja yang bercampur minyak dan minyak yang tak dapat dipastikan berat sebenar. Dan atas sebab disebut oleh hakim masa tu, ketua hakim disebut yang saya buat ni untuk perubatan, buat minyak ni untuk perubatan, mungkin atas sebab tu. Dan yang paling paling besar sekali adalah kebesaran Allah Ta'ala. Allah Akbar. Kebesaran Allah Ta'ala. Dan paling paling utama sekali doa daripada mak ayah saya, doa daripada adik-beradik saya, keluarga saya, sahabat-sahabat semua rakyat Malaysia yang doa, yang sokong. Saya rasa itulah kebesarannya saya dah bebas 17 bulan 2, 2021 tarikh keramat. Dia, kau bebas terus kau man? You bebas terus? Okay, sebelum tu saya tak dibebaskan terus. Bila dikira balik 7 tahun yang masa rayuan, 7 tahun dan 5 tahun masa mahkamah rayuan tanpa rotan, 5 tahun tanpa rotan,
Mahkamah Rajuan 7 tahun, rotan 10. Bila dikira dan ditolak dia hukuman penjara ni dia 1 tahun dia akan tolak 4 bulan. Jadi 8 bulan bila dikali di jalan serentak 7 tahun dan 5 tahun bila dikira saya dah kira duduk lebih dah daripada tempoh hukuman. Oh. Tapi saya diwajibkan untuk jalan sebat sebelum saya balik. Masa hari jatuh hukum tu, kalau jatuh pada hukum 7 tahun dan 5 tahun, dia jalan serentak, berarti maksimumnya 7 tahun. Bila 7 tahun kali dengan 4, tolak 28 bulan. Jadi tolaklah 2 tahun 4 bulan. Jadi kau dah duduk terlebih hari di penjara. Berarti pada hari yang sama bebas. Pada hari itu juga memang. Tapi berhutang sebatan kan? Berhutang sebatan, yes. Okay, lepas tu? Cerita lagi? Sepatutnya saya duduk di Marang, BA Marang, penjara Marang. Sepatutnya saya perlu dibawa balik semula ke Marang untuk jalan sebat. Tapi disebabkan masa tu tak boleh nak bawa balik saya pada hari yang sama, disebabkan ada benua lain yang datang sekali masa tu nak kena jalan sebat, nak kena bicara besok. Jadi saya masa tu pihak penjara terus kontak ibu pejabat penjara Kajang, dan untuk percepatkan proses sebat ni terus bawa saya ke Kajang untuk sebat. Dalam pukul 11 pagi macam tu saya bebas di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Saya turun bawah, dibuka semua gari, yang dia gari pinggang, gari kaki tu semua buka, tapi digari lagi tangan digari lagi. Tunggu lagi apa keputusan, balik ke Marang ke ataupun sebat di Kajang. Tunggu terus bawa Kajang, terus sebat di Kajang. Dalam lepas asar terus sebat. Baik Lokman, ini saya nak, sebelum nak pergi jauh pasal sebat ni, Lokman dikenakan 10 sebatan, hukuman ngeri yang cukup ditakuti oleh mana-mana banduan yang dalam penjara. Apabila rotan tu singgah ke buntut lah, maaf saya guna perkataan buntut, punggung lah, apabila rotan tu singgah di punggung Lokman, ada tak Lokman terfikir, aku teraniaya ya Tuhanku? Lebih kurang macam tu lah. Ada tak Lokman kata, aku tak patutnya terima hukuman macam ni, aku teraniaya? Pernah tak terbayang, terfikir pasal benda tu? Sebenarnya tak pernah. Saya rasa macam mungkin ini adalah kifarah dosa-dosa saya yang lama. Saya bukannya baik sangat kan. Kifarah dosa-dosa saya lama dan atas sebab benda ni saya disebab. Mungkin macam tu lah. Ibu saya pun nasihat kan. Kalau masa jalan sebab tu, ingat supaya ya, ingat dalam diri ni, walaupun disebat, tapi ingatlah kalau kesakitan tu boleh menghapuskan dosa saya yang lama kan. So saya kalau nak ceritakan masa sebat tu, memang saya takutlah macam mana rasa dia kan. Tapi alhamdulillah selepas jatuh hukum je, mak saya dan keluarga saya terus bagi tahu keluarga, bagi tahu semua rakan-rakan yang kenalan-kenalan yang selama ni duduk selalu berdoa, selalu sokong kami. Buat solat hajat, berdoa lagi kan. Sebab dia orang semua memang takut. Dia orang semua tengok video dekat YouTube kan. Macam mana orang kena sebat sampai hancur, sampai orang kata tercabut isi lah. Jadi dia orang semua sangat takut, takut saya tak boleh handle, takut saya tak boleh hadap benda tu. Sampai boleh saya pensan ke macam mana kan, boleh pitam. Diorang terus berdoa dan saya juga berdoa. Saya bacalah apa yang saya ingat, yang buat saya beritahu. Baca. Dan masa sebatan tu saya ingat, sebatan pertama, sebatan kedua, sebatan ketiga, sebatan keempat, saya rasa sakitlah. Tapi seterusnya masa tu, seterusnya lepas pada tu, saya dah tak rasa sakit lah. Saya rasa kebas.
Masa kuas. Lepas tu saya ingat lah masa tu. Saya dalam bilangan kiraan ketujuh lah. Kiraan ketujuh kelapan ni saya dalam hati saya cakap. Cakap ya Allah. Cakap terima kasih ya Allah. Cakap terima kasih ya Allah. Cakap macam tu je. Dan habislah sebatang tu. Alhamdulillah. Kebesaran Allah Ta'ala juga berkat doa semua. Saya tak loka yang saya alami tu tak teruk sangat. Saya boleh berjalan. Saya anggota. Saya boleh solat lagi lepas pada keluar daripada penjara tu. Saya boleh pergi solat asar lagi tapi dengan keadaan yang terbatas. Dan saya bersyukur sangat tak seteruk yang disangkakan lah. Keluarga saya semua terkejut lah. Pegawai yang masa tu ada dekat apa time sebatan tu pun terkejut lah juga. Dan Syarif. Alhamdulillah. Maknanya selepas 10 sebatan tu terus dibawa balik keluar balik kampung ke atau naik apa? Boleh cerita sikit lepas 10 sebatan tu rehat sekejap ke, ambulans tunggu ke atau macam mana? Yeah. Masa selepas sebatan terus saya diiring oleh pegawai penjara ke pintu besar dan di masa sebelum sebat tu gari tangan dah dibuka dah. Okay, saya cerita sikit lah apa perasaan saya bila gari dibuka kan. Perasaannya sangat, rasa sangat lega sebab selama saya di penjara sebagai banduan akhir, saya ke mana-mana saja sentiasa dalam gari. Ke klinik ke lawatan jumpa ke, kalau ada family datang jumpa, ke mana-mana saja saya akan digari. Digari tangan bersama pegawai, digari tangan bersama dengan rakan banduan lain. Saya sebenarnya BA memang akan digari. Tapi masa hari tu bila gari dibuka sangat-sangat lega. Dan bila diiring keluar buka langkah je pintu besar tu, saya terus tengok langit. Ucap syukur. Dah lama saya tak tengok langit, seluas-luas langit ni. Saya ucap syukur. Jalan. Jalan dalam daripada pintu besar dalam tu ke pintu pagar depan lebih kurang dalam 200 meter jalan dan saya yang tunggu ambulans, bukan ambulans yang tunggu saya. Saya tunggu. Saya pun tak tahu sebenarnya saya balik pakai ambulans. Sebab saya bayangan saya ni saya balik pakai kereta je. Saya tak kisahlah. Yang ni saya boleh balik. Masa tu saya tak kisah. Mungkin perasaan apa rasa sakit, rasa takut masa tu dah masa sebatan tu kurang sebab saya rasa saya dah boleh balik. Saya akan balik. So, saya tak kisah. Balik pakai apa, janji balik. Dan tiba-tiba, keluarga mak saya datang. Mak saya datang dengan ayah, dengan adik angkat saya, sahabat saya datang. Cakap yang saya akan balik dengan ambulans. Dan ambulans yang ditaja oleh rakyat Malaysia. Terima kasih rakyat Malaysia. Terus, masa tu, dengan mak dan ayah naik ambulans. Balik ke Kota Baru rumah kakak untuk dirawat. Menyarap lah sampai tu. Menyarap all the way sampai kampung menyarap. Berdarah. Berdarah. Berdarah tu memang berdarah lah. Dan alhamdulillah sampai kampung cuci luka selama 2 minggu dirawat dan nak cerita sikit ironinya di samping dirawat dicuci luka guna iodin dekat bontot saya ni juga dirawat guna minyak yang saya buat tu. Ada lagi sebotol last mak saya simpan. Memang orang minta apa tu mak saya tak bagi. Kau ni lurut betul lah. dia sangat jujur. Allahu akbar. Ya, tak ada siapa boleh tanya saya kalau saya memiliki apa-apa berkaitan dengan jalan. Tadi dah ada hilang kan? Ya. Dah habis.
Habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. 2 minggu sembuh semuanya. Sekarang apa kau buat, Roman? Katalah lebih kurang 5 bulan bebas eh? 4 bulan. 5 bulan bebas. 5 bulan bebas. 5 bulan. Apa apa Lokman buat sekarang? Sekarang ni saya meniaga. Baru mula meniaga kecil-kecilan. Meniaga sendiri. Ambil manfaat dekat yang ada dekat besok ni. Meniaga barang-barang segar seperti ikan, daging, ayam, barang mentah. Macam di besok ni dikenali sebagai tempat tempat naiknya barang-barang mentah, barang hasil laut segar. Saya ambil manfaat PKD, PKPD, saya buat COD, hantar ke rumah-rumah. Saya baru je daftar syarikat, insyaAllah. Mohon sokongan dan doa daripada semua. Amin, untuk amin. Terus menjalani kehidupan. Dan nasihat saya, walau macam mana pun, walau bagaimana pun, walau apa pun yang kita rasa, apa pendapat kita tentang ganja buat masa ini di Malaysia, kita bersabar dahulu. Kita cuba ambil langkah langkah yang positif, ikut undang-undang yang ada, yang termaktub dalam perlembagaan kita, dan ikut saranan yang diberi oleh pihak polis, dan kita cuba usahakan, kita doa dan kita cuba usahakan untuk supaya manfaat ganja, hemp terutamanya, hemp untuk industri. Saya cerita sikit berkenaan hemp, boleh sikit? Ya, boleh. Hemp adalah satu spesies dalam cannabis, tetapi hemp mempunyai nilai THC yang sangat rendah, 0.33% saja, tetapi mempunyai composition yang lain yang banyak manfaatnya. Hemp boleh buat fabric yang elok, yang tahan lasak, yang bagus untuk kesihatan, anti microbe, dan boleh buat composite, boleh bagi solusi kepada masalah plastik, pencemaran alam, biodegradable, eco-friendly, sangat mesra alam. Dia boleh kalau kata dibuang ataupun dilupuskan, boleh diurai dengan sendirinya, boleh buat biofuel, boleh buat makanan haiwan, boleh buat makanan tambahan, banyak manfaatnya. Minta supaya pengubah undang-undang lihat semula berkenaan dengan apa yang patut kita ambil manfaat berkenaan ganja, berkenaan hemp, dan minta supaya orang ramai lebih lagi untuk ambil tahu, lebih belajar lagi, buat kajian sendiri dulu, dan kita minta biar kerajaan bagi peluang. Jika saya juga kalau diberi peluang, dipanggil, saya sangat berbesar hati untuk menyumbang apa yang ada. Bantu kerajaan ada, insyaAllah. Lokman, tolong promote perniagaan kau. Mungkin ada orang besut, orang sekitar sana yang nak order ikan kau ni. Ada saya rasa ada ramai orang tengok dekat kawasan rumah kau. Tapi dia orang tak tahu macam mana nak order ikan dengan kau. Cuma bagi tahu minyak kau tak jual eh. Ini order ikan je tau. Minyak tak ada. Kalau nak minyak ikan, jangan, minyak tak mati. Minyak tak ada. Order ikan. Bagi tahu macam mana. Okay. InsyaAllah saya dah tubuhkan syarikat, dah buka akaun semua. Nanti saya akan create satu page lah dekat Facebook ke, untuk promote, untuk promotekan jenama yang saya buat ni, untuk promotekan produk yang saya edarkan di sekitar besok. InsyaAllah lah, saya nak bagi tahu sekarang pun macam tak berapa takut sesuai nanti, lagi. Nanti insyaAllah saya akan, nama syarikatnya All Freshco. All? Bukan cannabinoid lah. All Freshco. All Freshco, okay. All Freshco. Okay. Bukan, bukan hemp oil ataupun cannabinoid, bukan. Alhamdulillah. So, tak apa Lokman. Kalau nanti you me, kita akan share di page kita. Sebab ramai orang concern, dia orang nak order ikan dengan kau. Sebab kau baru mula hidup baru, man. Ramai orang nak menyokong dan nak order ikan. Jadi saya tanya tu sebab penonton minta. Mungkin dia. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Lokman. Kita akan akhiri sesi ni, Lokman. Kau pimpinlah baca doa apa yang ni. Kau ni orang mengaji pondok, orang hati baik. Kau berdoa malam ni untuk kita tamatkan sesi ni. Doalah apa-apa kebaikan kita semua.
Saya baru je nak pergi mengaji pondok, tapi disebabkan halangan lah sedikit PKP. PKP pondok datang mengaji dengan kau lah. Kau jangan risau, orang baik macam kau, agama akan cari kau. Okey. Doa je. Itulah tujuan tu asal tu. Dan saya, sebelum tu saya nak berterima kasih dahulu pada kesemua rakyat Malaysia. Dan pada masa tu yang mention, ada ahli politik yang mention pasal kes saya, Tun Mahathir, YB Nurul Izzah, YB Syed Saddiq dan YB-YB yang ada yang mention pasal kes saya. Saya nak berterima kasih, saya nak terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sokong, doa dan bagi sumbangan. Sebab ramai yang bagi sumbangan. Selama saya 5 tahun, ramai yang bagi sumbangan. Saya nak ucap sangat-sangat terima kasih. Saya nak minta halal semua sekali. Dan terima kasih kepada semualah, ayah, ibu, keluarga, masyarakat. Terima kasih banyak. Dan kalau nak doa panjang-panjang, saya tak pandai sangat. Pandai doa je lah, Man. Lepas tu kita amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi rafi'li wa liwalidayya wa liman dakhala baitiyal mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Rabbi yassir wa la ta'assir ya Rahman irhamna. Rabbi yassir wa la ta'assir ya Ghaffar ighfirli. Rabbi yassir wa la ta'assir ya Afu wa'fu anna. Rabbi yassir wa la ta'assir ya Tawwab alayya taubatan nasuha wa zidni rahmatika nuran wa zuhuran wa ya arhamar rahimin. Ya ta'assir ya Razzaq wa nuzukna. Rabbi yassir wa la ta'assir ya Latif ya Latif ya Latif ya Latifun bi'ibadihi wa yarzuhu man yasha' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya minta maaf jika ada salah bicara, silap perkataan, saya minta maaf banyak-banyak. Ada terlebih kurang saya minta maaf. Alat semua sekali ya. Terima kasih Loman. Kepada semua sekali. Terima kasih ya MC. Terima kasih Loman. Tuan Zainal Rashid Ahmad. Tuan Syaril. Ya. Kejap, ada satu soalan ni. Ramai yang nak kenal Loman lebih lanjut. Dia orang nak minta Facebook Loman. Loman ada Facebook? Ada. Loman Muhammad. Facebook saya yang aktif sekarang ni. Facebook lama tak dapat diaktifkan dah. Lukman Muhammad. Lukman Muhammad. Muhammad. Nama ayah saya. Oh, L-U-K ikut yang dah dalam Supering ni, Lukman. Tambah Muhammad. Jadi terbalik pada yang ni ke, Man? Pada Supering sekarang ni. Kau tengok super dekat kamera ni lah. Terbalik ni je. Tak, Muhammad yang belakang tu nama ayah, Mohammad. Okey. Lukman Muhammad. Bagi anda yang nak follow Lukman, Lukman Muhammad. Okey, saya ucap terima kasih ya Lukman kerana kau sudi berkongsi dengan kami. Saya rasa bau-bau. Kalau orang yang hatinya tak tega, dia tak akan muncul selepas keluar. Tapi nampak kamu memang ada perasaan bahawa menyampaikan sesuatu yang baik akan memberi manfaat kepada orang lain tu. Bagus lah. Ramai orang biasanya apabila mereka berfikir bahawa kurang manfaat untuk diri mereka, mereka tidak akan mahu memberi kerjasama. Tapi Lokman bagus lah kerana kau fikir ada manfaat untuk orang. Apa? Abang Nal, saya nak minta satu permintaan lah pada Lokman. Saya? Lokman, okey. Saya difahamkan antara sumber kekuatan Lukman selama ini adalah ibu bapa dan adik-beradik Lukman yang turun all along the way Terengganu, Kelantan, Putrajaya, Terengganu, Kelantan, Shah Alam tak pernah miss, terpaksa korban duit, ringgit, tenaga dan sebagainya demi untuk melihat Lukman berada di rumah ketika ini. Baik, dalam minit yang terakhir ni Lukman, saya beri peluang pada Lukman untuk beri ucapan kepada ibu bapa dan adik-beradik Lukman yang selama ini tidak pernah membenci atau meminggirkan anak mereka.
ataupun adik mereka, walaupun adik mereka berhadapan dengan undang-undang yang cukup hebat ini, dugaan yang cukup hebat iaitu tali gantung. Silakan Luqman. Saya tak dapat nak balas budi, tak dapat nak balas dengan kata-kata yang indah-indah. Tak dapat saya nak berterima kasih sebanyaknya kepada mak ayah saya yang tak pernah berhenti berdoa, tak pernah berhenti sokong saya, mak ayah saya yang faham saya sampai sekarang ni pun. Saya sangat bersyukur saya duduk dengan rumah dengan mak ayah saya, yang apa saja yang saya nak buat, semua mak ayah saya sokong. Apa saja yang saya perlukan, mak ayah saya dan adik-beradik saya semua bagi sokongan, bagi bantuan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya Allah kerana hadirkan, wujudkan saya di dalam lingkungan keluarga saya yang sangat penyayang ni. Dan terima kasih tak terhingga atas pengorbanan wang ringgit, tenaga, masa. Memang Alhamdulillah, memang tak boleh nak diucapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah, tu je saya boleh cakap. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur saya diberi peluang untuk hidup kembali, untuk hidup bersama semula dengan keluarga saya ni. Dan terima kasih kepada rakyat Malaysia semua, minta maaf banyak atas kekurangan, kesilapan saya. Terima kasih semua sekali. Saudara Muhammad Luqman Muhammad, seorang pemuda yang suatu ketika pernah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Tapi Alhamdulillah, berkat sokongan dan doa keluarga dan juga berkat doa tuan-tuan dan perempuan di luar sana, hari ini Luqman memulakan hidup baru untuk menjadi rezeki yang halal.